calon presiden nomor urut 01 Jokowi dilaporkan ke Bawaslu oleh kubu Prabowo atas tuduhan menyerang pribadi kepada calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat debat kedua Pilpres pada hari Minggu lalu. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Hasto Kristianto menilai laporan calon presiden nomor urut 01 ke Bawaslu merupakan politik kambing hitam. Sekjen PDI Perjuangan ini mengatakan seharusnya kedua tim sukses dapat bersama-sama menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Ia pun mengimbau agar jangan menyebarkan berbagai fitnah atau hoax. Sebab politik kambing hitam tidaklah baik. Hasto menegaskan persoalan lahan tanah yang disebut Jokowi saat debat tidak dapat dikatakan menyerang secara pribadi. Menurutnya itu adalah balasan dari kritik Prabowo kepada Jokowi saat debat berlangsung mengenai pembagian sertifikat tanah kepada rakyat. TKN Jokowi Ma'ruf sendiri kini menyerahkan kasus tersebut kepada Bawaslu. Jadi jangan karena kalah dalam persiapan, dalam kapasitas, kemudian dicari politik kambing hitam. Kalau Pak Prabowo menanyakan lebih soft, itu nggak akan muncul persoalan lahan. Ini bukan serangan pribadi, ini adalah fakta.